Udah lama nih aku kepengen banget makan mangga, tapi mangga alpukat. Jadi nggak cuma di Singapura aja ada makanan yang persilangan begitu. Di sini juga ada bro. Mangga alpukat, markicap, mari kita coba. Oke. Karena namanya mangga alpukat, makanya aku mau coba potong seperti buah alpukat. Kalau dulu kan aku potong mangganya tuh cerit dipotong seperti ini, melintang gini, sit, terus dipotong-potong-potong-potong. Kali ini aku mau coba Memotongnya seperti buah alpukat. Aku udah siapin mangkok di sini ya, supaya tidak belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Aku takut banget. Oh, buat kepirau. Jatuh dia tuh. Oke, kita coba lagi. Ini pisaunya. Gelap dulu. Terus aku udah taruh tisu di bawah supaya kalau ada jus yang jatuh-jatuh enggak belepotan. Kita potong ya. Bismillah, bismillah. Oke. Aku udah kangen banget, sumpah. Ding ding ding. The moment of truth. Cidut, kita putar, putar. Bisa gak sih kayak aku kan? Kayaknya harus lebih dalam deh. Sampai ke bijinya gitu mungkin ya. Coba. Lebih dalam. Tada. Sini deh. Ya Allah. Ternyata sangat susah. Yeah, hancur. Ya udah, kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan. Mungkin aku yang sotoy. Mungkin cara ngupasnya nggak seperti itu. Whatever. Soalnya kan katanya mangga alpukat. Jadi ya, aku tuh ekspektasinya bakal dikupas kayak alpukat. Oke, ini karena aku makan sendiri, boleh dong ya aku makan aja langsung kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, aku udah ngiler sih. Kayak apa rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan aku loh ya. Karena aku seperti biasa ngambilnya dari kamera depan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Dia kayak aroma manis ya. Mantap. 1 bulan lebih aku di sini dan aku sukses menggendat. Lihat muka yang lebar itu. Oke deh, ternyata mangga alpukat itu menggaru manis. Gak tau ya kali ini soto lagi apa enggak. Pokoknya rasanya seperti itu deh. Alhamdulillah.